Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kreatif kawan-kawanku semuanya. Di video ini saya mau berbagi tentang pemanfaatan barang bekas ya. Barang yang kali ini saya manfaatkan adalah sebuah talang ya. Talang yang udah gak kepakai lagi, yang udah rada kotor seperti ini. Barang-barang seperti ini jangan langsung dibuang ya kawan-kawan. Kita manfaatkan kembali ya, hitung-hitung kita mengurangi limbah plastik lah. Seperti biasanya di channel ini saya menyajikan video-video yang berisi tentang pemanfaatan barang-barang bekas yang kemungkinan bisa digunakan lagi sebelum dijadikan sampah. Oke, sekarang kita bersihkan dulu ya teman-teman talang yang udah kotor ini. Kita gunakan sikat dan air bersih untuk membersihkannya. Oke, udah bersih ya teman-teman, udah cakep lagi dia. Bisa kita manfaatkan kembali untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Kali ini saya mau jadikan talang ini sebagai tempat untuk menanam tanaman daun bawang. Oke, sekarang kita coba pakai dop ya, dop talang. Talang ini kita pasang di ujung-ujung talang. Sebelumnya kita olesin dulu dengan lem pipa. Oke, sekarang kita lubangin bagian bawah dari talang tadi gunanya untuk sebagai jalan keluar air. Untuk ukuran lubang dan jumlahnya disesuaikan aja dengan keperluan dari masing-masing. Oke, kita udah selesai ngelobangin bagian bawah dari talang tadi. Oke, sekarang kita pasang aja ya. Oke, sekarang kita letakkan talang tadi di halaman rumah atau di mana ya terserah teman-teman semuanya. Cuman kalau saya ini, saya sebelumnya saya letakkan dulu di bawahnya, di bawah talang itu batako ya, 2 biji. Ya tujuannya supaya rada rapi aja ya ditaruhnya. Oke, sekarang kita masukkan tanah ke dalam talang tadi, terus kita ratakan ya ke seluruh bagian talang. Oke, selesai sudah kita naruh tanah di talang tadi. Sekarang saatnya kita nanam tanaman. Kebetulan yang mau saya tanam ini daun bawang. Oke, kalau teman-teman misalnya mau sebagai tempat tanaman lain juga bisa kok, seperti sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-temanku semuanya.